macam kami dalam PDRM, kita nak bawa warga PDRM ni ke arah jalan agama. Tak boleh kita marah-marah. Tak boleh kita kata, kalau dah hari-hari makan rasuah, makan suap, macam mana nak hidayah masuk dalam diri kita? Sampai matilah hati itu tak berkerat. Itu dia. Itu bukan menyantuni, itu membantai nama dia. Tapi kita menyantuni. Kita mendekati mereka, beri galakan, beri semangat, dorongan, motivasi, memberi kesedaran. Jadi dalam kesedaran, memberi kesedaran itu, kita menginginkan sedikit nasihat-nasihat untuk umum. Ila sabili rabbika bin hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan bijaksana, dengan hikmah, diplomasi, dengan nasihat-nasihat yang baik, itu maksudnya menyantuni. Jadi dakwah bil hal. Kita mengulurkan bantuan, ada yang sakit pergi ziarah, ada yang mati pergi ziarah. Itu maknanya menyantuni lah, bukan kita pergi lawan sakit pergi ceramah depan tuan-tuan. Dia tengah terlantar di hospital ni, saudara yang dirahmati Allah, berilah sesama itu. Itu ceramah namanya, bukan tu. Kita ziarah tu. Kita ziarah itu adalah menyantuni namanya. Dakwah bil hal. Jadi Nabi SAW tu yang dibuat. Macam kita baca kisah Nabi SAW memberi makan seorang orang tua, seorang wanita tua yang buta, kan? Dia selalu mengeji Nabi SAW. Dia kata Muhammad tak berguna, macam-macam lah. Tapi dia tak sedar yang selalu bagi suap dia makan tu ialah Nabi SAW. Wassalam. Sampailah Nabi ni wafat. Bila Nabi dia silap makan, nak ambil alih, perempuan tu tu pasal. Sebab dan cara Nabi menyuap makanan tu lembut, terasa beza dia. Bila silap makan, nak cuba tipu, tak kata, kamu ni bukan Mahdi, saya ni Muhammad. Kamu bukan Muhammad. Kamu bukan, saya inilah yang memberi makan makcik ni. Saya tak kata, Bukan, kamu bukan yang selalu bagi makan aku ni. Aku tahu ni orang lain. Mana pergi orang selalu bagi aku makan ni? Maka seluakam kata, wahai makcik, wahai maktur, saya ni khalifah wakil asli. Yang beri makan kepada maktur tu dah wafat, dah meninggal. Siapa dia? Itulah dia yang selalu bagi makan maktur. Itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis makcik ni. Terus mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak ada ceramah-ceramah, Nabi ceramah-ceramah tak ada, Nabi bagi suap makan kan. Itu namanya dakwah bil hal kat situ. Sebab itulah itu ciri yang daripada Nabi yang mendidik masyarakat. Nabi tak pernah marah. Nabi tak pernah pula kata kesat. Kita baca dalam kitab dia kan, misal-misal dia beri. Nabi kalau nak menegur pun dengan cara yang halus, bukan cara troll. Satu dua ini troll kan, orang ni perli orang ni, orang ni perli orang ni, itu troll. Kita kalau nak menegur pun jangan menyindir, tegurlah dengan terus terang, tegur je. Apa yang masalah? Ni sini-sini ni buat sakit dia orang. Troll-troll ni buat sakit dia orang. Tegur cara jelas. Kita sebagai kerajaan diberi amanah oleh Allah SWT, jangan selewengkan amanah yang diberi oleh Allah. Nanti Allah Ta'ala akan tarik balik daripada kita. Quran sebut, tulis dalam Facebook, apa masalah? Quran sebut, Qulillahu malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala lah raja segala raja. Dia memberi kekuasaan kepada siapa yang dia nak, dan dia mencabut kekuasaan daripada siapa yang dia nak. Habis cerita. Tak payah troll-troll lah. Buat sakit dia orang lah. Sebab orang yang kena troll tu, dia troll balik.
Dia tak makan hati pun, tak sakit hati, tak marah pun dia. Itu akhlak yang baik. Dia troll, tapi yang tak baik tu troll balik tu. Itu yang tak betul. Jadi kita ni jangan, ya, dalam Quran tu sebut kan, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Quran sebut kalau kamu ya dizalimi, kamu boleh balas balik. Boleh. Orang maki kita, kita maki orang balik. Tak salah. Macam mana orang maki kita, kita maki orang balik. Quran kata tak salah. Wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Kalau kamu sabar, itu lebih baik. Itulah yang sebaik-baik untuk orang sabar. Kalau orang maki kita, kontrol kita, kita buat senyum je lah. Syukur Alhamdulillah. Kalau boleh buat macam Imam Hasan Al-Basri, rahimahullah ta'ala, bila orang mengata dia, orang mengeji dia, maka dia tahu siapa orang yang buat macam tu, dia pergi jumpa orang tu, sedekahkan sesikat pisang. Nah, rapi. Pahala kamu dah beri kat aku, Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Nah, ambillah pisang sesikat. Pisang paling baik dalam kota Basrah. Ambillah pisang. Kerana pahala kamu, kau boleh beri kat aku. Kerana kamu mengeji aku, pahala kamu tu kau boleh beri kat aku. Jadi aku sebagai tanda penghargaan, aku bagi kamu sesikat pisang yang paling baik sekali. Setanda pisang yang paling baik sekali. Jadi akhlak kita. Ini semua datangnya daripada Nabi SAW. Maka kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dalam diri baginda SAW, jualah terhasil kemuncak pengajaran melalui pelbagai metodnya. Kerana semuanya setiap wasilah dan usul tersebut terarah untuk kepada melahirkan seorang mukmin yang menghayati firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzubillah minasyaitanir rajim, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surah Al-Azim. Umumnya, kamu semua adalah sebaik-baik umat. Ini umat Islam yang dikeluarkan untuk manusia. Kita ni sebenarnya rahmat kepada alam. Kita umat Islam ni rahmat kepada alam. Kenapa? Adanya kita, maka alam, maka bumi ini, alam ini tidak ditimpa bala bencana yang seperti mana dilalui oleh umat-umat yang terdahulu. Tak ada banjir besar, tak ada bumi, tak ada tanah dia menaikkan tanah di telaga bawah, tak ada, semua tak ada kan, di tenggelam ke dalam di dasar laut, tak ada kan. Umat manusia pada zaman kita ni, kalau kena bala bencana pun sikit-sikit ya. Tsunami kena sini, sini, sini. Gempa kena sini, sini, sini. Tak ada satu dunia ni kena gempa kan. Sebab hadirnya kita sebagai umat Muhammad SAW yang merupakan terbaik diadakan, dikeluarkan kepada umat manusia. Kenapa? Wa mutamuruna bil ma'ruf. Kerana kita ni mengajak orang ke arah kebaikan. Itu umat Islam pun kita ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Kita ajak orang buat baik, kita cegah orang daripada kemungkaran. Apa benda mungkar itu tegur. Kita nampak apa saja kemungkaran di depan mata kita yang dilakukan oleh orang Islam, kita tegur. Kita beri teguran. Wa tu'minuna billah, dan kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, surah Azim. Kesempurnaan yang terhimpun dari baginda merupakan puncak segala tujuan daripada pelbagai metod dan merupakan intipati pengajaran dan pendidikan. Maka contoh-contoh yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita dalam kitab ini, yang terangkum dalam kitab ini sebanyak 40 metod, 40 kaedah boleh dicontohi oleh para pendidik. Maksudnya cikgu-cikgu, kalau kita lah sebagai guru di sekolah, kita boleh menggunakan kaedah dan disesuaikan dengan keadaan semasa. Kan? Dengan keadaan suasana sekarang. Kerana dalam lain, Sayyidina Ali bin Abi Talib, orang berwajah dan orang pun pernah berkata, dia kata apa? Ajarlah anak kamu, didiklah anak-anak kamu mengikut zaman ni. Macam anak-anak kita, generasi Y, generasi ada smartphone, generasi yang kenal apa itu Facebook, generasi yang